Podcast Muhammadiyah Palembang. Rasa bahagia dan takut selalu menyelimuti perasaan. Sekarang sedang registrasi untuk pindah di asrama. Sebenarnya, aku tidaklah ingin tinggal di asrama, tidaklah bebas. Jiwa remajaku ingin bebas dan semangat mudaku ingin tahu tentang hal-hal seolah ingin sekali aku mencoba hal-hal baru yang begitu luar biasa. Personal yang dimiliki bapak ibu di sini sangatlah ramah. Saya dibantu untuk mengangkat barang ke kamar. Bayangan akan senioritas membuat langkahku menjadi terhenti. Pikiranku dekat dengan rasa takut. Apakah mereka baik ataukah mereka jahat? Dodo. Berdiri. Berdiri. Aku terhenti di depan pintu kamar. Aku semakin terbayang-bayang tentang senior. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Dari mana? Baru udah nyampe ya. Ternyata mereka menyambutku dengan baik sekali. Kami seperti saudara yang sudah lama tidak bertemu. Asrama ini begitu nyaman, bersih dan mempunyai fasilitas yang lengkap. Perasaan buruk tentang apa asrama semakin lama semakin hilang. Banyak ilmu yang bisa didapatkan di sini. Keluarga kami juga bertambah di sini, namun sebenarnya sangat rindu dengan emak bapak di sana. Semakin lama aku di sini, semakin banyak ilmu yang kudapatkan. Bisa dekat dengan kakak-kakak asrama, teman-teman, dan konsultasi masalah keagamaan, yang pastinya membuat diriku selalu terjaga. Don't know why I left you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind.